Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita jumpa lagi masih di channel yang sama di Jokars TV. Masih seputar CorelDRAW ya. Kali ini kita akan bahas mengenai tutorial membuat objek 3 dimensi. Nah, pada pembuatan tutorial objek 3 dimensi ini, kalian harus mengikuti dari awal sampai akhir agar tidak ada yang gagal paham. Baik, kita langsung saja kita buka CorelDRAW-nya ya. Nanti kita akan coba membuat objek lingkaran seperti ini. Ini bentuknya 3 dimensi ya. Nanti kita buat ulang bagaimana cara pembuatannya. Oke, langsung saja. Nah, pertama kita akan membuat objek menggunakan poligon. Di sini ada ya menu poligon. Poligon pilih. Sisinya kita buat menjadi 6. Seperti ini. Lalu kita kasih warna. Di sini saya mau menggunakan warna. Kalau di sini kan kita hanya menggunakan warna gray ya, atau abu-abu. Sekarang saya mau kasih warna gradasi, misalkan saya kasih warna oranye. Saya hilangkan garis tepinya, ya, outline-nya. Saya akan kasih dia gradasi warna menggunakan interaktif fill, ya. Di sini saya kasih warna atau warna agak kuning. Terserah ya, nanti konsepnya seperti apa. Ini hanya contoh saja. Lalu saya rubah dia ke elliptical content fill. Terlalu besar. Coba seperti ini aja. Lalu kita perbanyak objek poligon ini. Caranya untuk mempermudah, kita perbanyak menggunakan transformation ya. Pilih, kita kasih jarak antara objek satu dengan objek yang lain. Di sini saya kasih misalkan 15 mili, karena satuan di sini mili ya. Pilih yang ini ya, yang ke arah kanan. Jumlah kopinya berapa? Misalkan saya buat 10. Pilih. Nah, seperti ini. Berarti jarak antara satu objek ini ke objek yang lain itu 5 mili yang saya buat. Oke. Lalu kita perbanyak ke bawah lagi. Untuk memperudahnya, kita grup. Kalau nggak kita grup. Grup objek. Kita copy ke bawah. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara mengcopy-nya karena pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya.
diktator. Kalau kurang rapat, nanti kamu tinggal buat mencoba dengan yang lebih rapat lagi. Lalu saya copy lagi. Tekan kontrol sambil drag ya agar dia bulat. Kita letakkan di tengah. Nanti kalau ini sebenarnya kurang rapat ya, tapi ini contoh. Kalau nanti bisa buat yang lebih rapat lagi karena jarak untuk saya itu ke yang lain. Oke, nah kunci dari pembuatan objek tiga dimensi kali ini, ya, kuncinya terletak pada perintah atau fungsi menu dari lens, ya, dari lens ini. Caranya gimana penggunanya? Objek lingkaran ini, ya, klik, lalu kita pilih efek. Lalu lens. Oke, dari sini menu lens sudah keluar ya, seperti ini. Tinggal kita pilih fish eye ya, fish eye ini. Ini sudah terlihat, dia sudah agak cembung ya terlihatnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal pengaturan di sini ya. Maunya seperti apa tingkat kecembungannya, saya pilih 100 saja ya, normal 100 saja. Jangan lupa klik frozen, lalu kita geser dia ke samping. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang ini kita delete saja. Ini sudah terbentuk ya. Lalu kita hilangkan atau kita keluarkan lingkaran hitamnya ini, isi sampingnya ini ya, objek line ini kita keluarkan, kita klik kanan ungroup, klik kita keluarkan. Nah, seperti ini. Ini kita kasih warna hitam, close saja warna hitam. Ini masih di tengah, ini masih ada ya lingkaran yang tersisa. Kalau kalian klik di sini, nah ini dihapus saja nih. Dihapus. Lalu objek yang ini kita grup ya, kita grup saja. Grup objek, kita seleksi areanya semua, klik kanan, grup. Lalu yang ini kita letakkan ke posisi lingkaran. Kita samakan. Lalu posisinya kita ke belakang ya, kita ke belakang ya, yang klik kanan. Pilih order back opaque. Nah, seperti ini.
Langkah berikutnya kita gunakan extrude ya. Sebelum kita udah belajar. Pilih menu extrude. Tinggal kita gerakan seperti ini. Ini hasilnya. Sesuaikan dulu posisinya. Kalau setting extrusion color-nya. Ini sudah cukup lah. Oke. Lalu pilih extrusion lighting-nya, tingkat pencahayaan ya untuk efeknya. Kita pindah ke sini, settingnya. Ini kita buat 25. Seperti ini. Tinggal kita atur, sesuaikan tingkat extrude-nya. Ini sebenarnya kurang rapat ya. Tadi harusnya jangan 15 mili jaraknya. Lebih rapat lagi. Bisa 12 atau 13. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Tinggal kalian buat efek untuk bayangan. Kita coba menggunakan drop shadow. Atau lebih enaknya lagi kita buat lagi untuk bayangan. Buat transparansinya. Atau bisa juga kalau kalian mau buat bayangan menyerupai dengan objeknya, contohnya seperti ini. Ya. Ini. Contohnya ini. Kalian tinggal duplikat saja ya, Ctrl D atau copy paste bisa. Kalian duplikat. Taruh ke sisi bawahnya.
lalu dikecilkan seperti ini. Nah, ini dibuat transparan ya, dibuat transparan. Maaf, ini ada hitamnya, kita keluarkan dulu hitamnya. Tadi di grup ya, kita ungroup dulu. Isi hitamnya dikeluar, kita buang. Kita transparan. Tarik. Oke. Lalu kita kebelakangan posisinya ya, dengan cara klik klik kanan order, kita to back opaque ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang transparan sebenarnya, nanti bisa di lebih transparan lagi. Kurang lebih seperti ini ya, contoh pembuatannya. Silakan kalian pelajari. Sabar ya, karena desain itu butuh kesabaran. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan share. Ya, jika memang merasa tutorial ini berharga atau penting untuk diketahui oleh orang banyak untuk dipelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jaga kesehatan di musim pandemi COVID ini, jaga jarak, jangan keluar rumah jika tidak benar-benar penting ya. Karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.